Ustazah, sebenarnya kita tuh mau ngapain sih ke kandang kambing? Kan bau, Ustazah. Ustazah mau kasih kalian tugas untuk ngurus kambing. Nah sekarang cari rumput dulu ya buat ngasih makan kambing. Wadaw, kita suruh ngurusin kambing. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah toh Put? Put harus satu alhamdulillah. Suruh lo cari rumput ya tuh. Betul tuh kata Ajeng, kita itu nggak boleh melihat apapun dari sisi negatifnya, tapi pasti ada positifnya. Karena mungkin dengan kalian ngurus kambing, nanti akan mendapatkan pelajaran. Fahim tuh? Fahim. Yaudah yuk, sekarang kita nyari rumput dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Naik kuda ke Cililin. Cakap. Ngomong-ngomong lagi pada ngapain? Ini loh Ustadz, kita mau ke kebun, mau motongin rumput untuk ngasih makan kambing. Ulala, itu ya? Iya. Ulala, kesempatan nih bisa dekat sama Ustazah. Ustazah, gimana kalau saya Ustadz Musa yang baik dan santun juga milenial ini membantu Ustazah untuk mencari rumput? Karena kan lagi jam istirahat. Kebetulan anak-anak santriwan juga lagi pada main, jadi saya nggak ngapa-ngapain. Gimana kalau saya bantu? Ya udah, alhamdulillah Ustadz, kalau Ustadz Musa mau bantuin, boleh? Boleh. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu silakan jangan duluan, nanti karung dan lain sebagainya biar saya yang bawain. Oh gitu? Iya. Syukran Ustadz. Iya. Alhamdulillah, akhirnya Ustadz Jihad mau menerima ajakan saya. Ulala. Yes. Aduh. Kagetin aja nih kambing. Nanti kalau ada orang lewat, bilang kita berdua mirip gimana? Nempel-nempelin muka lagi. Aduh, masuk dulu aja kalau dia. Waduh, Kak, sudah kau buka. Gimana? Gimana? Siapa yang lempar? Burungnya kono gak ada. Burungnya gak ada. Gak ada sudah lempar. Orang apa yang lempar? No, Michael. Astagfirullahaladzim, Kak. Ini gimana, Kak? Aduh, gawat nih. Harusnya kan ada burung peliharaan Pak Kiai yang dijaga sama umumu. Lili. Kalau gitu kita cari burung aja. Ayo. Ngantai dulu. Oh, sambil nonton TV enak ini. Ada berita apa hari ini? Luwi? Gokil! TV-nya kok semut semua? Masa iya rusak? Ayo! Wah, gimana sih? Apa mungkin antenanya setting? Hah? Ada aja. Aduh. Mana sih? Aduh, gokil. Ya ampun Pak De, kalau lewat itu bilang-bilang dong. Pak Ustadz, jalan tuh maju, nggak mundur. Mau ngabarin dulu dong kalau mau lewat, biar saya tahu. Ya minimal 2 minggu sebelumnya lah. Mau lewat tuh buka kantor? Iya. Dua minggu kayak gitu. Pak Ustadz harus sadar dong. Saya kan mau jalan, posisinya yang benar. Ya udah jangan happy gitu dong. Happy, kesel ini. Iya, yaudah Fahri minta maaf. Kenapa? Dwi? Nah, Pak De, kebetulan ada Pak De. Pak De kan orang dapur ya? Iya. Nah, Fahri mau nanya, itu loh TV, siapa yang nyiramin gula? TV nyiramin gula? Kok bisa begitu? TV-nya itu semua. Fahri bingung yang nyiram gula itu siapa? Bukan semut. Itu memang kalau bahasa kita ini kriak. Kriak-kriak gitu, itu antenanya nggak mengarah kepada stasiun TV. Nah, berarti masalahnya dari antena. Pak De bisa nggak benerin antenanya? Ya, timbang antena doang. Jangankan antena stasiun TV-nya saya bisa betulin. Gokil! Hebat! Mana antenanya? Itu. Oh, ini? Ya. Ya udah, saya ganti baju dulu. Ya. Ini basah ini begini, nggak enak. Ini kan berhubungan dengan kabel, tak setrum saya. Betul. Ingat, jalannya maju, jangan mundur. Nah itu bibirnya maju? Ini bukan bibirnya maju, tapi muka saya yang mundur. Was! Lucu banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Apa sih?
Iki pire, gimana kalau ternyata burungnya itu keluar dari pesantren? Itu. Kok kayak gini aja apa tuh mengatakan? Apa tuh? Itu lanjut di lemari. Cepat! Kemanapun burungnya pergi, kita harus cari. Betul, cok. Burungnya keluar pesantren. Berarti kita harus cari keluar pesantren. Cepat dulu. Apalagi? Gimana? Kalau sekarang itu kita aduin sama Mus. Biar Dodin dapat lagi ya, Bang. Jangan dong. Yang bersih, gak ada debu satu kuih. Waduh, bahaya. Mana emang? Kita mau ke perpustakaan. Betul. Kalau mau ke perpus, kenapa yang sono? Kan adanya di sono. Assalamualaikum. Cis. Ngapain dipoto, Pak Herman? Biar viral kayak orang-orang. Saya nggak butuh viral, saya butuh bantuan. Saya mau turun. Turun-turun aja. Gimana caranya? Tangganya nggak ada. Ayo cepetan. Lagi, turun. Lompat. Nggak usah pakai tangan satu, saya lompat nyangkut. Nggak ada yang mau, Pak De. Ayo cepetan turun. Kakinya ke sini. Sini, ayo cepetan. 2 Aduh, Pak De. Kalau nggak kuat ngomong. Bukan nggak kuat, Pak De-nya terlalu berat. Berat-berat kan belagu sih pakai ini. Pak De. Nih, Farid udah bawa tangga, Pak De. Telat, Pak Ustadz, saya sudah di bawah. Oke. Pak De gimana sih? Kok udah turun aja? Baru udah bawa tangga ini loh. Ayo naik lagi. Naik lagi? Iya loh. Rusakin lu TV-nya. Oh. Telat. Gimana sih katanya nungguin? Nungguin. Lama. Oh. Tuh. Aduh. Yaudah kalau gitu. Farid mau ngucapin makasih ya. Udah bantuin. Ya, Pak Herman. Balik dulu ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuhu, es krim, es krim. Mana? Bukannya burung. Tahu. Bukannya burungnya Pak Kiai. Siapa juga yang mau jaga burung? Aku lagi ngejar es. Aduh, Dodit. Ini tuh bukan waktunya makan, tapi ini tuh waktunya nyari burung perkutut. Tahu. Ikal, ini tuh bagi aku sekarang waktunya nyari makan. Kamu kan tadi udah janji pengen traktir beli aku makan. Nah, sekarang udah waktu yang tepat. Mana uangnya? Aduh. Kok kayak gini, teman-teman? Ada pantun mengatakan, habis berantem Iko harus temenan. Kita ini lagi mikirin burung perkutut, bukan mikirin makanan. Kata si Mbok rapit memang. Aku udah janji ini kok. Mana Tan? Teh. Gitu dong. Cakep. Nih Bang, es krim satu campur, yang banyak Bang. Tunggu ya. Ya. Buka dulu. Bentar. Kayla Putri, buat jalan pada bengong toh. Tau gak kayak apa? Kayak kambing ompong. Sini kasih makan. Emang kambingnya udah jinak, Jeng? Ini loh jinak nih loh, nih. Tak pegang-pegang toh, jinak. Beneran, udah jinak nih. Ini loh tak pegang-pegang. Kayla berani gak tuh? Ayo sini. Iya, aku mah bisa dong. Emang kayak kamu gak bisa. Kalau aku mah emang pasti berani lah, Jeng. Nih Kayla nih, berani gak? Udah, ayo tunjukin. Okay, aku bakal buktiin kalau misalnya aku tuh gak takut sama kambing. Gak kayak kamu, emangnya takut. Wow.
Wadaw, kayak aku. Aku aja gak takut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Kaget gak? Dikit. Oh dikit, ya apa-apa jangan banyak-banyak, ntar kumuh. Ustazah, tahukah kamu bahwa Pak Kiai ayahmu menitipkan aku burung perkutut dan aku merawatnya dengan sangat amat baik? Jazakumu gua Ustaz, sudah merawat burung perkututnya Abi dengan baik. Ah, biasa aja. Sekarang saya mau ngasih lihat Ustazah nih burung perkutut yang sudah saya rawat dengan baik. Burungnya sehat deh. Boleh Ustaz? Lihat. Ikut aku sini. Ini. Kok nggak ada? Nah ini. Burungnya lagi tidur. Tuh sangkarnya aja sampai tiduran. Hah? Ulala. Kok gini? Berantakan gini? Loh burungnya mana? Astagfirullahaladzim. Aduh. Kalau kelemahan mikir, abis sama Siti ntar. Udah, positif makan. Yakin nih? Emang kita nyap? Beli di mana? Kagak beli, Siti masak. Ayo. Enak. Enak. Nih, cobain dulu. Yang keles-kelesannya dulu cobain, ntar baru burungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baunya nikmat sekali. Masak apa, Bu Siti? Masak bau. Maksudnya menu yang dimasak apa? Udah enggak usah banyak tanya. Ini aja dicobain ayo. Ayo dah. Kelihatannya enak nih. Paling enak makan makanan yang enak di sebelah orang yang enak dilihat. Ada pantun juga, Pak. Oh, ada dong. Apa tuh? Apa tuh? Lihat tanggal, lihat almanak. Cakep. Lihatnya sambil main tanah liat. Cakep. Paling enak makan makanan yang enak. Cakep. Temenin sama orang yang enak dilihat. Ya. Makasih ya, Bus. Cobain ya. Cobain dong. Iya, ayo, ayo dah. Mau udah kenyang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dagingnya lembut banget. Ini kapas kalau ketemu daging cium tangan. Saking lembutnya. Lembut. Ngomong-ngomong, daging apa sih ini Positi? Kok enak banget. Ini bukan apa-apa nih, cuma daging burung. Kayaknya perkutut ya kalau ukurannya ya. Kayaknya ini. Kayaknya sih. Enak ya kakak Mari. Enak kok. Top lay. Enak ya Pak Ustaz? Sampai begitu rupanya. Enak. Bisa. Enak. Lala. Begitu. Oke. Pak Ustaz. Dikasih makanan kita tiduran. Gimana? Pingsan. Aduh. Kalian beresinnya yang bener ya. Bersihin rumput-rumputnya. Buat Ajeng itu ikutin kambingnya jangan kenceng-kenceng ya. Nanti kalau kambing kecilnya kasihan, oke? Okay? Terus Ajeng Putri ngasih makan kambingnya tuh yang banyak ya. Biar kambingnya tuh gemuk sehat, oke? Okay? Aduh kamu tuh jangan cuma ngasih tahu doang. Bantuin. Oke, okay, sorry ya. Aku gak mau. Soalnya G itu DJ. Oke? Okay? Gak ada G-G-G-G-an deh. Aduh, jangan dong. Aku pada berantem terus. Sini. Itu udah tebus kita. Masih. Sini. Aduh. Ajeng. Bukan. Oh my God. Tolongin. Gara-gara kamu tuh. Iya, aku gara-gara aku. Itu kan semua gara-gara kamu. Iya, Putri. Tolongin dong. Aduh. Ajeng, tolongin. Tidak bisa. Aduh, jangan keluar. Iya. Gimana ya? Tolongin. Kita minta tolong sama Pade aja. Oh iya, betul. Ya, minta tolong sama Pade dulu ya. Tunggu ya, cepet. Wait. Kakek, gara-gara kambing. Cepat, Kara Putri.
Pak Ustadz, tibang makan daging burung aja pakai pingsan. Ora ya? Bukan, Pok. Ustadz Musa itu habis kehilangan burung perkutut yang dititipin sama Abi. Nah, itu. Ya jelas aja dia pingsan. Mungkin dipikir Ustadz Musa itu burung perkututnya Pak Kiai. Ya kalau begitu Siti mana tahu, Pade. Aduh, Musa ini bikin ribet aja. Gimana dong, Kak Pari? Duh, ini Ustadz Musa gak mau bangun-bangun lagi meskipun udah dikasih minyak angin. Jihan, jangan sedih. Gak usah khawatir. Ada Fahri di sini. Izinkan Fahri yang membangunkan Ustadz Musa. Pak Siti? Iya, Pak. Hari ini masak apa ya? Dede Siti masak pisang goreng. Nah, Mas. Punya terasi enggak? Terasi? Ada? Iya. Ini dicobek. Nah, terasi. Ada yang dicobek, mau yang di mana? Yang agak berkuah yang mana? Oh, ya itu. Ini itu tadi aja. Kau udah ulek dikit. Ini kau ngeresep mantep banget ini. Bismillah, ngeresep. Nah, bangun kan? Bangun nih. Itu. Tuh, kan? Tuh. Hei, sukses. Iya. Oke. Kagak jadi. Wah, gak mau bangun juga. Terpaksa ini saya lakukan. Gimana, Kak Pari? Pak De, waktu dan tempat saya persilakan. Oh, iya. Mantap. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Azim. Hah, ya Allah. Lu bangun. Allah. Saya siapa? Saya di mana? Saya ganteng nggak? Astagfirullahaladzim. Eh, Musa. Ya. Kamu itu habis pingsan, Mus. Ah. Gimana? Ya Allah. Tadi saya makan burung kiai dong. Wih, gokil. Tenang, Musa. Kendalikan dirimu. Yang kamu makan tadi itu burung yang dimasak Mbok Siti yang beli di pasar. Bukan burung perkutut punya Pak Kiai. Pak Ustadz, maafin Siti. Siti mah agak tahu kalau burung Pak Ustadz hilang. Yang jelas, ini bukan burung perkutut Pak Kiai kan yang saya makan kan? Bukan. Alhamdulillah deh kalau gitu. Tapi yang udah-udah, setiap permasalahan yang terjadi di pondok pesantren Kunanta ini itu berasal dari satu anak. Hah? Ustadz, siapa? Aika. Aduh, Aika.